sekarang beresin barang-barang lo. Emang ada apaan, Her? Mau kemana, Her? Pindah. Ibu Dewi ngasih kita apartemen, semuanya lengkap. Tinggal masuk. Hebat gak? Apartemen, pembantu, dan lo mesti lihat ini. Mobil, semua tinggal masuk. Buruan, Fer. Kok lo gak bilang sih tadi? Gue gak ikut, Her. Gue tetap di sini. Her, Santi dan Roni butuh kita. Terserah lo, Fer. Om, mau mana? Om. Kabar? Baik, baik saya. Bos, dia datang lagi. Atur dia menang lagi, tapi jangan terlalu menyolok. Baik. Mestinya dari tadi dong. Ah, besok udah harus selesai. Ya Pak. Ini udah kawan. Ada masalah? Banyak. Salah satunya adalah lo, Fer. Lo kenapa sih gak mau pindah ke apartemen? Gue gak bisa ninggalin Santi dan Roni. Mereka sendirian. Mereka butuh teman. Mereka bukan tanggung jawab lo, Fer. Gue pengen balas budi kebaikan mereka suatu kita masih nganggur dan ditampung di rumah mereka. Lu selalu cari masalah, Fer. Lu gak bisa nanggung beban semua orang di pundak lu. Mereka bukan beban, Her. Mereka itu keluarga kita. Up to you. Tapi lu jangan salahin orang lain, Fer. Kalau gak bisa berbuat seperti lu. Gue cuma pingin ngurusin urusan gue sendiri, Fer. Gue gak pingin ngurusin orang lain. Oke, tapi gak ada salahnya dong lu sekali nengok mereka. Ini saran apa nasihat? Usul. Usul dari seorang teman. Fer, gue cuma titip satu. Gue gak pingin persahabatan kita hancur cuma gara-gara cewek yang gak ada artinya. Nanyain saya sama Roni. Iya, dia nanyain kamu. Saya pikir dia pasti kesepian. Dia sendirian kan? Dia pasti nyesel ya pindah dari sini. Ya, saya kira juga akan lebih baik bagi Harry kalau dia tetap tinggal di sini. Roni mana? Dia lagi pamer. Sejak kamu kasih les dia, dia jadi ranking 1 di kelasnya. Tuh lagi pamerin rapot sama tetangga. Om, om! Yo, lihat om, rapot Roni. Bagus kan? Coba periksa dulu. 7, 8, 8, 8. Wah, ini bahasa Indonesia di atas rata-rata kelas nih. Nah, pintar kamu.
Ngapain kamu? Kamu tuh gak bisa hidup terus-terusan kayak begini, Her. Harus ada orang yang ngeberesin dan ngurusin rumah kamu. Mungkin. Saya jadi ingat Ferry. Ibunya jago masak. Saya sering tidur di rumah dia. Makan bareng, main bareng, sampai belajar aja juga bareng. Saya udah langganan tidur di rumah dia. Tapi kan bukan berarti kamu harus hidup selamanya dengan Ferry, kan? Banyak yang nyangka saya sama Ferry kakak adik. Karena kita selalu sama-sama sejak SMP sampai ke perguruan tinggi. Suatu saya ngambil keputusan untuk masuk fakultas teknik. Ferry juga gak mau kalah. Dan sampai ke Jakarta juga sama-sama. Sekarang juga bekerja di perusahaan yang sama. Itu yang buat saya heran. Kenapa Ferry bisa memutuskan untuk tinggal sendirian? Ferry kepengen bebas. Mungkin. Tapi ada yang buat saya khawatir. Ferry sekarang bisa punya banyak uang, punya mobil. Sedangkan saya tahu persis berapa gajinya. Dari mana dia dapat tambahannya? Saya yakin dia gak macem-macem. Apalagi yang melanggar hukum. Ya sejauh ini sih belum. Ya bohong dikit wajar lah. Saya aja sering bohong. Kapan-kapan saya katanya ke Ferry, dari mana dia dapat mobil itu? Masa begitu aja ada orang tiba-tiba ngasih mobil? Sekarang sih, ulang tahunku kan bukan tanggal 5, minggu depan aja. Saya kan usahakan, tapi saya nggak janji. Kok gitu? Soalnya Tony, adiknya Santi, dia ada tes, dan saya yang ngajarin. Sekali-kali, kamu libur ngajar les kenapa sih? Ajak aja dia sekalian, jangan nggak datang ya. Emangnya kenapa? Nanti saya kecewa dong. Akan saya usahakan. Benar ya? Insya Allah. Makasih. Kamu datang kan? Saya sih gak pengen ada apa-apa sama Mira. Dia naksir kamu. Mana imbang saya sama dia. Dia udah cakep, kaya, serba kecukupan. Sedangkan saya, kamu tahu sendiri. Begini-gini aja pas-pasan. Kamu naksir dia? Siapa yang naksir sama Mira? Dia udah baik, fair, dia gak pernah beda-bedain orang. Beruntung banget cowok yang dapetin dia. Saya kepengen ketemu dia. Kamu? Ferry pasti ada di sana kan? Saya belum pernah ketemu Ferry sejak dia pindah. Kamu mau ketemu Ferry atau Mira? Dua-duanya. Kamu suka sama Ferry? Mungkin. Ferry tahu. Saya belum pernah ngomong. Saya nggak tahu gimana caranya ngomong soal ini sama dia. Oke, saya akan coba ngomong sama dia. Betapa beruntungnya dia dapat cewek seperti kamu. Thanks, Fer. Saya akan coba jadi comblang yang baik.
Thanks, Rita. Fer. Masuk. Barang-barang lu mana, Fer? Lu main judi, Her? Naik apa, Fer, kesini? Lu belum jawab pertanyaan gue. Semua orang dalam hidupnya juga berjudi, Fer. Gue, lo, Bu Dewi, Pak Edi, orang tua kita, semuanya, Fer. Cuma bedanya ada yang menang, ada yang kalah. Gue gak mau jadi yang kalah. Gue maunya jadi yang menang. Santi nanyain lo, Fer. Trims. Lu kesini cuma buat bilang itu? Iya. Thank you. Tapi lu cuma buang waktu, Fer. Santi orangnya baik. Dia bisa jadi istri yang sempurna. Kalau lu anggap dia anak baik, bisa dijadiin istri sempurna, kenapa lu gak kawinin dia? Lu benar, gue cuma buang waktu ngomong sama lu. Gua gak butuh kartu kecil, Fer. I deserve the queen. Selamat ya. Makasih. Masuk aja, Her. Ayo. Selamat. Baru kelihatan? Baru datang saya, Pak. Selamat, Bu Dewi. Makasih. Kena traffic jam? Iya, tadi agak macet ya. Jakarta. Iya, Pak. Maaf, Bu. Pak, sebentar ya, teman-teman saya pada mau kenalan. Isi, Pak. Ratna lagi naksir berat sama si Harry. Dia sering main dan bawain makanan buat Harry. Sama. Mira juga lagi nunggu Ferry. Rasanya baru kemarin kita seperti mereka, Bu Dewi. Kita juga pernah ngerasain bagaimana jengkelnya kalau orang tua kita ikut campur dan ikut ngatur. Iya. Sebenarnya saya kurang srek dengan Harry. Dia hanya mau memperhalat Ratna saja. Enggak sungguh-sungguh sama Ratna. Biarkan mereka belajar dari pengalaman dan kesalahan-kesalahannya. Ya, sebaiknya begitu. Anak-anak akan menganggap kita makhluk halus kalau kita di sini terus, Pak Edi. Bagaimana kalau kita keluar? Mari. Dewi, Mira ini anaknya pinter memilih teman dekat. Dan kelihatannya Ferry anaknya manis. Justru terlalu baik, tak membiarkan dirinya terlibat cinta dengan anak gadis bosnya.
Saya kira butuh waktu. Mira mana mau ngerti. Dia maunya serba cepat. Kalau sampai Ferry nggak datang, saya yang repot, Pak Edi. Sabar, Bu Dewi. Saya ke dalam dulu, Pak Edi. Sore. Padahal Mira kan udah bilang, dia boleh ajak Santi, dia boleh ajak Roni. Santi? Selama ini Ferry tinggal di rumah Santi? Iya. Kadang-kadang Mira juga suka mikir jelek sih, Mah. Jangan-jangan Ferry gak mau pindah gara-gara Santi ya, Mah. Kita akan tahu kalau mereka punya hubungan khusus. Selamat ulang tahun ya. Makasih. Kenalin nih, yang namanya Santi. Ini adiknya Roni. Halo. Halo, selamat ya. Makasih, saya udah dengar banyak tentang kamu. Oh iya. Oh iya, ini kenalkan adik saya. Selamat ya, Kak. Makasih ya. Harry mana? Ada di dalam, masuk yuk.